Halo guys, kembali lagi. Kalian bisa udah tahu ya, untuk Everse Call sendiri. Untuk yang pertama-tama di sini gua membuat untuk part yang kedua dan ini masih gue level 7 di mana stack gua itu baru 2 strip 16. Ya, untuk capture stack-nya udah kebuka sehingga Adventure Town. Untuk artifact-nya belum kebuka, Zodiac juga udah kebuka. Di bagian sini sebelum kalian melakukan sebuah gacha ya, jadi kalian bisa untuk klik ke bagian sini dan untuk yang pertama yaitu ada di Hall of Frame, di mana untuk pembuat dari rules, collector dan juga explore nanti kalian bisa untuk mendapatkan sebuah diamond, di mana kalian bisa untuk klik seperti ini lalu ke bagian reward. Kalian akan mendapatkan untuk reward kalian dari orang-orang yang udah memainkan untuk game ini. Oke, untuk musiknya belum kebuka ya. Oke, gue buat lagi. Nah, habis itu di bagian sini ada untuk quest juga. Quest dari daily, weekly, maupun main quest dari stack yang ada. Untuk mendapatkan sebuah diamond yang gratis dari Eversoul. Ada lagi untuk sistem town ataupun rumah ya. Di sistem town ini kalian bisa untuk membuat sebuah part-time job yang untuk mendapatkan hasil di mana kalian bisa membangun sebuah rumah yang ada nih di bagiannya Eversoul. Statusnya agak lelet banget nih guys. Nah, gambar rumahnya seperti ini di mana kalian bisa untuk cek lalu klik aja untuk menghapus-hapusin kayak gini ya. Nanti kalian akan mendapatkan sebuah item yang adalah untuk membuat clean, membuat seperti rumah ini ataupun tempat part-time job situ. Nanti klik aja take out, dimana kalian bisa untuk membuat salah satunya. Di sini ada yang disuruh spesial adalah fountain ataupun air mancur ya. Kita klik di sini, gua membuatnya, gua buat di sini aja. Habis itu klik drop. Nah, di sini kita bisa untuk manajemen juga. You can check. Oke, kita bisa untuk cek aja. Habis itu kalian bisa untuk tanya jawab seperti Evertalk ataupun ya kalau di Dragon Raja kalian tahu sendiri ya, kita bisa bicara dengan karakter yang kita sukain. Di sini juga ada untuk main story ataupun berikan sebuah story yang ada ataupun percakapan dan kita tinggal aja jawab. Kalau keluar klik lalu nanti return ke lobby. Oke, kita masuk ke bagian lobby lagi. Dan kali ini kita akan coba untuk summon. Udah dapat 15.400. Untuk part kedua ini kita akan summon ya guys. Di sini ada untuk Mephistopheles. Ada juga untuk normal summon. Untuk dapetin ya kayak gitu. Untuk tipe summon di sini kita bisa untuk memilih tipe dari ras yang ada dan juga friendship dari pertemanan ya mungkin ya kita dapetinnya. Di sini summon satu kali kita dapet nih gratisan. Oke. Wing, oh dapat Rita, bener kan Rita? Gua lupa ingat. Lalu ada normal, di sini ada 5 nih, lumayan banget. Kita akan coba untuk 5-5-nya, kita skip aja. Oke, normal kayak gini ya. Apalagi nih, wah oh, oke, okay. Normal kayak gitu banget guys, nggak ada yang epic sungguh. Sungguhkah? Oh, mungkin ada hingga 30 kali. Di sini kita bisa mengetahui. Bentar, gue cek dulu ya. Kita balik. Nah, di sini 25 kalian akan mendapatkan epic mode. Untuk epicnya di sini ada untuk penormal. Menggunakan 2100. Tapi kita akan fokus ke Mephistopheles. Mephistopheles. Oke, okay, upgrade rate hingga 60-80. Wow, banyak banget. 10 kali kaca 2100. Wah, ini dia. Wing, gitu kayaknya dapatnya ungu nih. Ungu epic. Nah, benar kan benar. Oke, ada Alisa. Keke boom, wake up. Wah, ini kayaknya si epic mode on.
Wow. Flynn, Best Ranger, serangan jarak jauh. Oke, okay, the flame ya. Ini sih putri api. Rose, undead, nameless. Kita udah tahu kalau nameless. Oke. Okay. Kita lihat lagi di mana untuk ketentuannya. Wah, ini hingga 40 ya. Baru aja gacha 10 kali di pertama. Jadi ini 20, ini yang ke-30. Ini biasa nih. Nah, bener kan? Nggak ada ungu-ungunya. Waduh. Aduh, tadi ngebug. Sial-sial. Jadi baru aja gua recording, recordingnya rusak. Ini kan coba ya. Wah, ini dapatnya ungu, guys. Gue skip aja, guys. Oh my god, dapat dong. Wah, ini kita bisa lihat tuh profil lalu summon effect. Nah, ini dia the new administration. Oke, ini adalah animasinya dimana kalian mau cek satu persatu karakter yang kalian udah summon. Wadidaw. Wah, untung dia woman nih. Gila. Beneran kah level 240? Yos. Yosa. Oke, kita akan cangkat lagi. Wow, dapat ungu lagi, guys. Gue skip. Apaan nih? Oh my god, dapat apa ini? Kita lihat. Nini, oke. Okay. Oh, kalau kita lihat karakter emang levelnya hingga 240. Di bagian sini dia adalah tim undead. Untuk summon effect kita lihat. Don't touch the amulet. Wow, vampir ya. Nini si amulet. Undead caster debuff INT. Wow. Ada lagi 2100. Kita akan coba untuk gacha lagi di sini. Wah, biasa aja nih. Oke, biasa aja kan. Di sini kita akan coba lagi. Biasa aja lagi. Gak apa-apa. Udah terlalu banyak juga. Wih, gak sih, guys. Dapat tunggu dong. Dapat print. Wah, undead juga ini. Kita lihat lagi. From the head of the count on. Wah, undead-nya apaan nih? Oke, okay, tim tukang sirkus. Nicely, lucu banget ya si Prim ini. Buset, dan kita akan the last lagi nih. The last gacha. Wow. Oke, dapat apa ini? Baru tahu. Ini tapi biru sih, guys. Karen. Undead juga. Wow. Guaming. Dia undead caster debuff. Oke, habis itu kita akan coba untuk klaim. Di sini dapat 10 soul ticket. Soul ticket ya, kita dapat 10 ternyata. Kita langsung aja untuk gacain lagi. Wah, dapat epic, guys. Oke, epicnya ini. Wah, ternyata si tadi ya, si undead Nini. Udah dapet sih, ya udah. Kita coba untuk balik. Wah, ada lagi 80 kah? Beneran dong. Oke, nice. Dapat mephistol. Siapa itu, Kak? Tahu lah namanya kepanjangan. Habis itu kita bisa untuk open soul link ya. Soul link. Oke, open link. Oh, mantap. Dapat Miriam Bull. Oh, dapat ini juga. Dua karakter yang kita punya ya. Dapat efeknya juga. Soul. Lalu di sini kita bisa mengetahui, lalu kita lihat ke bagian the arts-nya. Ars yang kita punya, Ascend Soul yang kita bisa gunakan. Ascend Soul saat ini yaitu adalah Rita. Oke, gue Ascend Soul. Klik aja confirm. Hingga level 80 ya, si Rita berubah. Lalu di sini ada lagi si undead Nini kita.
100 hingga 120. Wadidaw. Wow, auto select aja kita coba. Kita liatin, cek-cek satu per satu. Oke. Bagus semua, nicely. Rital Rose dan sebagainya. Weh, dan habis itu ada lagi kah? Oke, di sini kita bisa untuk pilihin satu per satu siapa yang kalian mau untuk askenin. Namun nggak perlu untuk asken terlebih dahulu ataupun kalian simpan terlebih dahulu pun juga nggak masalah. Dan kita akan lihat tuh karakter kita di bagian sini, yaitu adalah The Soul kita. Oke. Pencapaian berhasil, nicely, bagus banget. Kita akan klaim dulu. Oke, dapat 60. Apakah bag kita, tas kita ada sesuatu yang bisa untuk kita gacha? Mappy. Oke, Mappy ya. Kita panggil aja si Mappy. Oh, mungkin kini gua bakalan asken sih si Mappy-nya. Kita lihat. Nah, beneran kan? Nice. Oke. Mappy udah komplit. Di sini gua ambil butuh dua. Oke, gini aja ya, biar dia jadi tier epic. Akhirnya rare hitam berubah menjadi epic. Sekarang kita lihat untuk bagian battle-nya. Kosong Rita untuk si sini. Ini bintang satu. Gue butuh satu kali lagi. Transcension belum ada. Kita balik lagi. Asken kah? Ini dia. Undead-nya gue bisa untuk bagian nameless ya. Jadi gue fokus ke Karen agar Karen berubah menjadi steer epic. Mantap. Ada lagi si Shuriken dan juga Obelsnya. Ini Ruri aja yang gue aktifkan. Karena Ruri itu lebih bagus sih, dan dia udah naik ke app juga. Nice, mantep sih. Awalan kita akan dapetin gacha secara gratis, dan di sini kita bisa lihat untuk human gua ada 55, udah komplit nih. 5 yang gue fokusin, lalu juga ada Beast, ada 2. Ini Miriam dan juga Vivian. Wow, Miriam. Wow, the seven ball. Lalu juga ada undead, lalu angel soul dan juga demon soul. Demon soul-nya belum kebuka sih. Ini kita akan recheck dulu. Kita dapetin item-itemnya. Seumpama mau kita gunain ya, kita coba untuk aktifin dulu di bagian sini. Yaitu adalah Mephis. Nah, ini quick langsung level 20, nggak masalah sih, langsung level 20 aja. Habis itu yang pertama di bagian sini buffnya ya, ini juga level 20. Oke, nice. Ada tank satu sini, carry ini gua aktifkan untuk keep sec-nya aja. Oke, auto equipment udah komplit. Kita coba untuk battle di sini. Kalau kalian mau ganti ya, jangan lupa kalau mau ganti karakter yang ada di awal ini, kalian bisa untuk klik ke bagian bawahnya ini, tweet orang, lalu nutup, hidden, dan juga profil. Dimana profilnya kalian bisa untuk klik salah satu 5 karakter yang sesuai keinginan kalian. Jika sudah, kalian bisa untuk balik, lalu kalian bisa untuk swipein satu persatu. Dan setiap karakter yang kalian gunakan seperti ini, kalian bisa untuk tanyakan loh. Wow, aja bicara kayak gini pun juga bisa. Dan kalian bisa mengetahui untuk buffnya ya. Di sini gua buffnya akan coba untuk buka untuk enter, dan equipmentnya kita akan ganti ya. Auto flash gue ganti. Dan si Rita akan di depan posisinya. Defensif ada 2 ya. Kita akan coba untuk bagian basic aja. Nah, untuk basic di sini gue banget pindah. Jadi ada 3 human dan juga 2 supporter flash, dan kita akan mulai untuk battlefield-nya. Wow, warning, elite battle.
Di sini gua bakalan coba untuk atur terlebih dahulu dari nomor 1, 2, 3, 4. Nice. Efek combo-kombonya, skillnya. Wah, di ultimate. Ulti ganti. I will freeze this guy. Wow, itu adalah si tanker gua. Ini dia. Gak perlu banyak bicara, mari kita tembak. Wow, gunakan snipernya ya, man ya. Ultimate-nya skillnya gak? Wah, canggih juga itu. Mungkin karena level 20 ya, jadi serangannya itu kelihatan besar banget untuk attack basicnya. Ini musuhnya kan masih level rendah soalnya. Dan kita lihat untuk efek skill angin dari sini. Wah, comeback. Oke, karakter utama. Wow, tiga cloningan jadi satu dan ultimate-nya kayak di story ya, sama persis. Tus, buset. Wah, ini ultimate yang kedua, penggabungan. Wow, sakit banget itu tadi. Oh, nice. Karakter utama kita yang bernama siapa tadi, guys? Hemis. Hemis Poteles. Siapa sih? Gue lupa. Oke, di sini namanya yaitu Mephistopheles. Lalu juga ada karakter yang gue suka, Miriam, Rita, Lindsay, dan juga Vivin. Oke. So, mungkin segitu aja untuk versi kita gacha di part kedua ini. Mungkin di part ketiga gue bakalan bahas yang lebih seru lagi tentang Guida ataupun tentang awal-awalan dari permainan game ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.